Kehamilan sudah menjadi impian setiap wanita yang telah menikah. Jenis kelamin menjadi salah satu idaman saat sang ibu mengandung, terutama untuk kehamilan yang kedua kalinya. Beberapa mitos kehamilan terkadang dijadikan sebuah ciri dalam penentuan jenis kelamin dari bayi yang dikandung. Meski demikian, mitos yang berkembang belum dapat sepenuhnya menjadi patokan. Urin sering dijadikan ciri dalam penentuan jenis kelamin. Jika warna urin saat hamil lebih gelap dibandingkan sebelum hamil, maka janin yang dikandungnya berjenis kelamin laki-laki. Tanda jerawat sering dikaitkan dengan kehamilan. Hormon yang berlebih saat hamil seringkali memunculkan jerawat. Begitu juga dengan ibu hamil yang teratur mendapatkan jerawat, sering dikaitkan dengan jenis kelamin yang dikandungnya. Sudah menjadi hal yang wajar jika wanita sedang mengandung akan diikuti pembesaran payudara. Namun pembesaran payudara ternyata juga dikaitkan dengan jenis kelamin bayi yang dikandung. Banyak orang yang percaya jika hamil anak laki-laki, maka payudara sebelah kanan lebih besar dibanding payudara sebelah kiri. Ngidam memang selalu terjadi pada wanita hamil. Jenis makanan yang diinginkan saat ngidam dikaitkan dengan jenis kelamin bayi yang dikandung. Wanita yang sedang hamil janin laki-laki biasanya menginginkan makanan asin dan asam. Posisi tidur dipercaya berhubungan dengan jenis kelamin janin yang dikandung. Janin laki-laki dipercaya tampak dari kebiasaan ibu hamil yang biasa tidur miring ke kiri. Detak jantung sering dikaitkan dengan jenis kelamin bayi yang dikandung. Wanita hamil yang memiliki detak jantung kurang dari 140 per menit dipercaya jika janin yang dikandungnya berjenis kelamin laki-laki.